diskusi agak mikro saja ya. Sebenarnya ada banyak masalah makro yang bisa kita kemukakan, tapi saya kira ini salah satu problem yang terjadi dengan masalah PPDB. Nah, harus ada ketegasan tentang integritas juga di samping masalah IT penyelenggara, karena sebenarnya pengalaman PPDB yang terbaik gitu, meskipun kita anggap IT server provider itu penting, sebenarnya tangan manusia itu tidak kalah pentingnya dalam pengertian integritas. Dalam pengertian integritas, karena di IT itu terjadi banyak masalah pada saat pendaftaran itu karena banyak data yang termanipulasi juga. Misalnya siswa mendaftar itu mungkin karena dia di warteg, atau mungkin ada, ini ada mafianya juga Pak sebenarnya. Iya, ada jokinya. Ada mafianya, ada jokinya. Iya, memang agak repot ini. Ini PPDB sebenarnya banyak sekali, tidak hanya joki tapi jaringan yang bisa membentuk menjadi mafia, termasuk sistemik. Ya, kalau di pemilu itu TSM, terstruktur, sistemik, sistematis, dan masif. Itu hampir mengarah ke sana seandainya tidak ada kontrol dari pemerintah ya, daerah maupun pusat. Mungkin di Makassar sudah ada kontrol seperti itu juga. Salah satu yang potensial menjadi jaringan TSM itu adalah perubahan kartu keluarga, Pak. Perubahan kartu keluarga itu sudah diatur itu. Ada semacam jaringan yang sudah membaca mana sekolah yang harus bisa dimasuki, mana sekolah yang tidak. Dia sudah mengatur perpindahan-perpindahan Anda di sekolah sana, jangan lagi double di sini karena Anda kan dari sekolah yang sama Anda. Jadi setahun sebelumnya itu sudah mirip jaringan TSM itu. Ya, itu harus dibaca juga hal-hal yang seperti itu dan harus dicermati, karena saya dengan Ombudsman beberapa kali akhirnya membatalkan, meminta dan merekomendasikan, terutama Ombudsman lah yang punya kewenangan, dan akhirnya dibatalkan penerimaan beberapa siswa yang terkena jaring bahwa dia direkayasa kakaknya.